Assalamualaikum, kembali lagi di Kebun Life Channel. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana perkembangan tanaman tomat yang saya pindah tanam 2 minggu yang lalu. Dan akan saya lakukan pindah tanam bibit pepaya ini. Jadi simak videonya. Inilah tanaman tomat setelah 2 minggu dipindah tanam. Pemupukan pertama tanaman tomat akan saya lakukan menggunakan pupuk NPK Ponska. Bisa menggunakan cara ditabur atau dikocor. Akan saya gunakan cara ditabur saja. Tebar pupuk NPK ini ke sekitar tanaman tomat. Beri jarak agar lebih aman. Setelah ini saya akan lakukan pindah tanam bibit pepaya. Bibit pepaya ini sudah tinggi-tinggi. Sebenarnya bibit pepaya ini tidak saya semai, namun tumbuh dengan sendiri karena mungkin ada biji pepaya yang tidak sengaja terbuang di sekitar sini, makanya bisa tumbuh. Namun walaupun tumbuh sendiri, tanaman pepaya ini bisa tumbuh dengan baik dan subur. Sebenarnya ada tips sebelum bibit pepaya ini dipindah tanam. Pertama, cabut dulu bibit pepayanya. Kemudian rendam dengan air agar bibit pepaya tetap dalam kondisi segar. Oke, buat lubang tanam, beri jarak yang cukup panjang karena tanaman pepaya nantinya akan tumbuh dengan sangat tinggi dan besar. Jadi perlu diberikan jarak yang cukup lebar. Kemudian tanam bibit pepayanya.
Setelah 9 bulan atau 1 tahun setelah pindah tanam, pepaya akan berbuah dengan lebat. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.